Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cara menggunakan bot untuk playlist ya. Disk di sini khusus di akun Yobit Anda. Nanti Anda gunakan di sini hanya untuk sebagai syarat ya, kecuali Anda emang niatnya untuk cari cari uang di sini. Jadi di sini itu sejenis ya judi dadu atau roller itu ya dan sejenisnya. Tapi saya di sini hanya untuk sebagai syarat pencairan dari invest booklist saja. Jadi minimal 5 kali dis nanti kita bisa cair profit harian seperti yang tercantum di sini. Ini paymentnya, payment hariannya. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya fokus memainkan disk menggunakan bot ya. Bila sebelumnya saya telah menjelaskan cara bermain disk itu masih umum, mungkin videonya terlalu panjang ke belakang. Jadi di video ini hanya menjelaskan untuk bot, nama botnya ini BetBot ya. Ini nanti Anda bisa install di Google Chrome. Ini nanti sejenis extension ya, extension Google Chrome. Nah, baik, saya akan menjelaskan dari awal instalasi sampai nanti ke settingan, lalu cara menggunakannya seperti apa. Baik, langkah awal saya akan coba uninstall dulu ya, saya hilangin dulu, masuk ke More Tool, lalu extension. Nah, saya remove dulu ya. Nah, setelah di remove saya akan coba untuk install kembali. Caranya yaitu nanti sama, nanti teman-teman masuk ke ini titik ketiga ini more to, masuk ke extension, nanti tampilan seperti ini. Nanti Anda bisa klik get more extension sampai masuk, lalu Anda search nama aplikasinya BetBots. Nah, ini BetBots. Nanti ada kan iconnya merah seperti ini. Kalau udah ada, klik add to Chrome, klik add extension. Tunggu sampai berhasil. Kalau udah berhasil nanti akan tampak di sebelah kanan merah seperti ini. Nah, ini berarti artinya udah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, sekarang kita coba masuk menu disk. Nah, kebetulan sekarang menu disk ya, dulu kan ada tampilan di sini ya. Checklistnya itu ada show my bets only ya, dan satu lagi apa itu. Nah, kebetulan sekarang nggak tahu ada perbaikan atau emang sekarang hanya seperti ini, kurang tahu juga. Nah, ini jangan lupa nanti teman-teman ini di checklist dulu ya. Jadi agar nggak tercantum apa nggak tercampur dengan bet orang lain. Nanti kalau misalkan ini nggak di checklist, nanti banyak gerakan-gerakan berseliweran gitu dari bet orang lain. Nah, tapi sayangnya dengan menu yang sekarang ini, ketika kita memainkan di situ, historinya nggak langsung tampil di sini, teman-teman. Itulah nggak tahu perbaikan atau apa, kurang tahu nanti. Jadi kalau misalkan pengen lihat historinya, nanti teman-teman bisa lihat di sini di history. History disk ya. Baik, kita mulai buka aplikasinya. Kita setting terlebih dahulu ya. Nah, ini base value itu jumlah jumlah koin yang akan kita pertaruhkan awal. Nah, kita pasang terkecil ya, karena kita niatnya hanya cuma sebagai syarat aja. Kita nolnya ada 7 ya, jangan lupa nolnya ada 7. Max lossnya diisi 25, ini 100. Jangan tanya ini buat apa, saya juga niru settingan temen ya.
yang pasti ini work deh, teman-teman bisa tiru juga. Nah ini untuk delay second, ini artinya untuk waktu menunggu. Jadi nanti ketika play pertama sukses menang atau kalah, nanti untuk play disc yang keduanya itu menunggu 7 detik dulu. Jadi nggak langsung play 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 play, ya itu takutnya nanti terdeteksi sebagai aktivitas robot di server Yobitnya, takut ya, takut kenapa-napa. Jadi kita disetting 7 detik ya, jadi biar terlihatnya natural. Ini untuk Cobia kita isi 7, barrelnya isi 10. Jangan lupa untuk metodenya kita isi random method. Nah, udah ini kita klik start. Klik start, tunggu sampai ada layar hitam. Nah, kalau udah seperti ini berarti siap untuk berjalannya, siap untuk bekerja. Nah, teman-teman tadi maaf saya lupa, ini untuk koinnya dipilih dulu ya. Kebetulan ini saya pilih koin Lisa udah sesuai ya. Tadi saya lupa, nanti kalau misalkan teman-teman mau menjalankan robotnya jangan lupa ini koinnya disetting dulu, koin apa yang mau dimainkan di sini ya. Nah, ini udah berjalan. Money playing terus. Ini kan 0,04 nih di bawah. Nanti main lagi. Nah, win. Nanti kalau udah win kembali lagi ke awal, ke satu. Jadi ini strategi martingale. Jadi misalkan, nah di satu ini kalah, nanti naik 2, kalah lagi naik 4, ya 2 kali lipat, kalah lagi naik 8, nanti kalau menang balik lagi ke satu. Kayak gini, barusan kan loss, sekarang 2, nunggu 7 detik, nah win. Nah, kalau udah win ini 4, kembali lagi nanti ke satu. Nah gini, gitu seterusnya ya. Ini ada stop now dan stop on win. Kalau misalkan sekarang oh ini loss, kita klik ini stop on win. Nanti ketika win, nah ini udah nggak akan playing, nggak akan playing lagi. Tapi kalau stop now dalam kondisi kalah maupun menang, ya udah stop. Tapi ya jadi alangkah baiknya nanti teman-teman cukup klik stop on win aja. Jadi kalau masih kalah ya udah lanjutin aja martingale-nya. Nanti kalau udah menang ya otomatis berhenti. Nah, karena di sini historinya nggak tampil, nanti teman-teman bisa klik data menu history ini ya. Nah, di sini banyak menunya, nanti teman-teman bisa klik yang disk. Dilihat history untuk khusus disk. Story-nya terakhir one. Oke teman-teman, mungkin penjelasan saya tentang BetBots ini sudah cukup jelas ya. Jangan lupa like and subscribe, dan bila teman-teman berminat untuk gabung dengan Investbox bisa daftar link referral di bawah ya. Dukung saya untuk terus semangat update video-video ini tentang berkaitan tentang Investbox di Yobit. Subscribe dan like-nya ditunggu teman-teman. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.